Astawi Mangkualam kembali menjadi starter Sancheonam Dragons menghadapi Ulsan Hyundai pada babak 16 besar Korean FA Cup. Dimainkan sesuai dengan posisinya, penampilan Astawi cukup berpengaruh dalam permainan Jonam. Ia menjadi tembok yang sangat kokoh bagi lini belakang. Beberapa blok dan tacklingnya pun bersih. Sebelumnya diketahui jika Asnawi memang tengah di backup cedera. Meskipun belum fit sempurna, Asnawi tetap maksa untuk bermain melawan Ulsan Hyundai. Keberadaan Asnawi cukup merepotkan lawan untuk menjebol gawang Jonam. Bahkan pertandingan harus dilanjutkan ke babak extra time. Sayangnya, di menit ke-110 Asnawi harus ditandu keluar lapangan sebab mengalami gangguan pada ototnya. Setelah keluarnya Asnawi, Jonam justru kebobolan. Ulsan Hyundai manfaatkan lubang Jonam yang ditinggalkan oleh Asnawi. Skor 1-2 menutup pertandingan. Kemenangan untuk Ulsan Hyundai. Oke guys, berikan tanggapanmu mengenai penampilan Asnawi tadi di kolom komentar. Kamu nggak perlu khawatir, kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.